Hai guys, welcome back to my channel bareng gue FW. Halo sobat lain semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik selalu dong pastinya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Hari ini gue bakal ngecoba skill gratisan lagi. Nah, kalau video gue sebelumnya itu tentang skill WPC, gue hari ini bakal jadi builder abal-abal. Nah, builder abal-abal, gue bakal coba bikin rumah 5x4. Nah, ini gue building ability gue udah 148 poin ya. Ya, jadi gue bisa bikin namanya rumah ukuran 5x4. Nah, untuk rumah ukuran 5x4 ini hanya bisa dibuka atau bisa didapetin setelah kalian ngambil skill rumahnya ya. Jangan lupa kalian untuk ngambil skill rumah di mana ya, skill rumah itu. Nah, di sini. Nah, skill rumah, lalu kalian ini juga kalian harus ambil untuk expansion-nya sampai 5 baru kalian bisa mendapatkan size rumah 5x4. Setelah itu kalian juga harus mencapai point ability building sebesar 148 poin. Nah, untuk mencapai building ability gua yang 148 poin ini, gua bakal share ininya ya. Gua bakal nunjukin apa aja yang gua pakai. Nah, ini misalnya gua pakai heavy construction, ini ada building ability, terus ada modifikasi baru dari Tyler. Lalu ini juga ada building ability buff-nya, cuma karena ini palunya habis tidak pakai modifikasi. Lalu gua pakai palu arsitek jenis baru dengan buff ability-nya itu, building ability-nya itu level 6. Dan untuk aksesoris gua pakai ini ya, pakai babi karena ada endurance-nya. Kalian bisa pakai aksesoris lain, apa ya, intinya ada aksesoris yang menggunakan, yang munculin efek buff endurance atau intelligence. Kenapa endurance atau intelligent? Di sini endurance itu mempengaruhi bangunan ya. Kita bisa cek di sini mempengaruhi bangunan, building ability. Lalu kalau intelligence itu kalian bisa cek, ini juga mempengaruhi building ability. Nah, untuk food sendiri ini gua makan agak spesial ini, tapi nanti gua bakal coba research lagi dan komen ya di bawah. Makanan apa sih yang bisa buat gantiin kalian? Karena ini gue pakai yang endurance-nya ini. Gue pakai makanan event yang ini harusnya buat gelut, cuma gue pakai buat building. Jadi dengan endurance 96 poin. Atau kalian sebenarnya bisa pakai ini. Kemarin ini gue udah nyoba bikin namanya mie. Mana ya mie-nya? Sebentar. Kok nggak ada mie-nya? Jadi ada, nah ini mie di sini ada buff will sama intelligent buff. Yang seperti yang tadi gua bilang, intelligent buff di sini untuk building itu sangat diperlukan intelligent buff ini. Yuk, gua langsung saja bakal bikin rumah 5x4 di sini. Bentar, ini bangun bahannya cukup nggak ya gua? Gua cek ternyata kurang paku ya, kurang paku. Gua bakal craft paku nanti setelah ini. Nah, ini gue spesial banget, ini gue bakal bikin rumah full mahoni ya, full mahoni. Bentar, ini bener 5x4 nggak? Bener ya, 5x4, bener 5x4. Gue bakal bikin rumah 5x4 full mahoni ya. Jadi atap mahoni, lantai mahoni, dan dindingnya dinding mahoni. Pakunya sih bukan paku mahoni ya, sama pilarnya. Gue bakal mikir dengan rumah dengan pilar kayu ya, rumah 5x4 dengan pilar kayu. Oke, sebentar. Nah, ini blueprintnya, butuhnya 18 ya, 18 bukan 5x4. Kita bisa cek kalau 5x4 itu sama dengan 20, ini kita butuhnya 18. Nah, ini gue udah, bentar, ini udah mahoni semua ya. Make sure ada buff beautiful pattern. Beautiful pattern itu adalah mahoni. Nah, oke, nice. Lalu mahoni juga. Ini, oh ini almond. Ini almond guys. Ini almond. Sorry, gue bakal bikin almond ya. Tap almond. Ini gue kebetulan dikasih pinjem ya bahannya. Nah, benar, ini atap elemen ya, atap elemen karena high density dan beautiful patternnya level 2. Lalu gue bakal bikin lantai mahoni. Benar, lantai mahoni. Kita cek, kita betul 20 lantai mahoni. Nah, nice.
lantai mahoni 20. Oke, lalu yang terakhir adalah pilar. Pilarnya temen gue ini minta pakai kayu. Oke, gue bakal place material dan sekarang gue bakal bikin pakunya ya. Nah, pakunya belum gue bikin, gue bakal bikin pakunya sekarang. Gue udah nyiapin ini tulang-tulangannya buat bikin paku. 1 2 3 4. Oke, kita bakal bikin paku di sini. Butuhnya paku ini pakunya bebas, kalian bisa pakai paku kayu, paku tulang ataupun kalau kalian mau ini paku ini ya, paku logam kalau kalian punya banyak logam. Ini karena gue lagi kekurangan logam, jadi gue pakai pakunya paku ini aja, paku tulang saja. Oke, okay? Nice, gue bakal bikin 10 paku, semoga berhasil ya. Semoga berhasil. Ini view dog gue lagi belum gue. Nah, ini dog gue grade B ya. Oke, ayo cepat. Buat kalian yang gue nggak buka jasa bikin rumah ya, bikin rumah 5x4. Jadi kalau bisa kalian usahain kalian punya builder kalian yang bisa bikin bangunan rumah kali rumah 5x4 di sini. Nice, gue bakal langsung bangun di sini. Rumah 5x4. Bisa kalian cek sendiri, ternyata di sini ternyata bisa ya. Jadi tuh kita cek, ternyata setelah building, intinya blueprint bisa kalian bikin, tapi kalau bangun itu kalian asal kalian ini building ability point-nya udah turun itu tidak apa-apa ternyata. Jadi untuk blueprint-nya itu kalian harus wajib building ability-nya sampai 148 poin ya. Tapi untuk saat bangunnya itu kalian tidak perlu ternyata. Duh, kan building ability gua udah turun karena food buff gua udah turun ya tadi. Efek makanan buff gua udah turun. Jadi tapi ternyata tetap masih bisa. Ini bentuk 5x4 ya. Rumah 5x4 bentuknya seperti ini. Ini kalau gua percepat berapa ya? Sebentar. Gua percepat butuh berapa? Oke, butuh 122 gem ya. Gimana menurut kalian, percepat enggak ya? Gua sih penasaran sih. Rumah 5x4 itu segedenya apa? Ini rumah 5x4 ini efektif banget jika kalian pengin buat bikin tempat kerja dengan ada buff suasananya. Wah, ini enak banget. Karena 4x4 itu yang bisa kalian lihat di video gue sebelumnya, 4x4 itu terasa sempit kalau buat tempat kerja ya, dengan ada buff suasana. Kalau 5x4, gue pikir kalian bakal bisa lebih explore untuk lokasinya, karena dia 5 ini ya, 5 meja di sini, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ke bawahnya 4, dan kalian bisa bikin suasana, ya bakal lebih luas sih pastinya, lebih luas. Nah, yuk, gue karena gue lagi baik ya. Ini sebenarnya gue lagi ngehemat gemnya buat nyari special ability-nya Doggy. Karena gue lagi baik, gue bakal langsung percepat saja. Dan bagaimana hasilnya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya memuaskan. Kita cek. Tamat. Wow, ini rumah 5x4. Kita cek dalamnya. Nice. Rumah 5x4 tuh begini. Ini kita lihat, ini ada kotaknya 5 ya. 1 2 3 4 5. Sini 4, 1 2 3 4. Oke, nice. Ini bentuk rumah 5x4. Dan gue bakal explore lebih lanjut rumah 5x4 ini bagaimana untuk tatanan ini ya, tatanan buat tempat kerja. Yang pasti ini bakal lebih enak, lebih luas. Terserah sih kalau kalian sukanya menghias, ini bisa buat kalian ruang tamu, nggak mungkin juga ruang tidur dengan seluas ini. Ruang tamu, kalau gue sih lebih prefer karena ini luas buat tempat kerja ya, buat ruang kerja dengan menggunakan manfaat buff, jadi buff dan suasana ya. Itu seperti yang video gue sebelumnya juga. Buff itu sangat berguna banget buat tempat kerja, itu banyak banget manfaatnya, dan ada macam-macam buff suasana dan ini ya, dan
efek-efek dalam ruangan. Terima kasih atas view-nya, atas kunjungannya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng jika ada pertanyaan ataupun request mau dibikinin konten apa, langsung saja komen di bawah. Dan jangan lupa untuk galakan hashtag Sobat Lem ya. Oke, okay, see you on the next video. Bye bye.